5 negara bisa jadi lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023. Nomor 1 peringkat 83 FIFA. Prediksi negara yang bisa jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023, Malaysia berpeluang besar masuk daftar. PSSI belum mengumumkan siapa lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Sebelumnya di FIFA Matchday Juni lalu, timnas Indonesia gagal meraih satu kemenangan pun melawan Palestina dan Argentina. Imbang 1-1 melawan Palestina sebelum dihajar Argentina di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Bermodal itu, timnas Indonesia siap menantang sederet tim papan atas dunia di FIFA Matchday. Siapa saja? Berikut ini antaranya. Pertama, Bolivia. Bolivia sebelumnya sempat ditawar menjadi lawan timnas Indonesia di agenda FIFA ini, tapi negara tersebut memilih lawan lain. Penawaran ulang yang dilakukan PSSI bisa jadi memanfaatkan Bolivia menerima hal itu. Tim ini bukan kaleng-kaleng saat ini di peringkat 83 FIFA. Kedua, Tajikistan. Tajikistan sebenarnya sudah diisukan menjadi lawan timnas Indonesia sejak Maret lalu, tapi lebih memilih melawan Uni Emirat Arab atau Kuwait. Tim ini berperingkat 109 FIFA. Kualitas permainan mereka dapat dijadikan lawan sepadan bagi Indonesia sebagai persiapan Piala Asia 2023. Ketiga, Timnas Kenya. Timnas Kenya sempat diisukan bakal jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Maret 2023 lalu. Namun batal karena memilih tak menerima undangan. Usut punya usut, Kenya menolak pertandingan melawan Indonesia karena ranking FIFA skuad Garuda yang jauh di bawah mereka. Keempat, Timnas Malaysia. PSSI sempat menyatakan sulit mengagendakan laga melawan Malaysia di FIFA Matchday. Pasalnya Harimau Malaya sudah menetapkan lawan pada September nanti. Akan tetapi pihak FAM sempat membantah kabar itu. Hingga diketahui masih ada slot mempertemukan timnas Indonesia melawan Malaysia. Kelima, Turkmenistan. Turkmenistan disinggung jadi lawan Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Negara ini tentu tak mudah dilawan. Namun proses mengundangnya cukup mudah, tak seperti negara-negara Amerika Latin atau negara top lainnya. Turkmenistan berperingkat 138 dunia. Tentu tim ini cocok menjadi lawan Indonesia sebagai persiapan untuk Piala Asia 2023 mendatang. Makin gak ada obat, Sadil Ramdhani cetak gol tendangan bebas fantastis dan 2 asis di Liga Malaysia. Sadil Ramdhani makin tidak ada obat di Liga Super Malaysia. Winger timnas Indonesia itu mencatatkan 1 gol dan 2 asis untuk Sabah FC. Sadil Ramdhani berkontribusi besar terhadap kemenangan Sabah FC 4-3 atas Kuching FC dalam pekan ke-16 Liga Super Malaysia di Liga Stadium Kota Kinabalu Sabtu 8 Juli 2023. Sadil Ramdhani mengaku keunggulan Sabah FC pada menit ke-12. Sepakan bebas mantan pesepak bola Persela Lamongan dan Bengkar FC itu mengalir deras ke gawang Kuching City. Pemain berusia 24 tahun itu membuat 2 asis berturut-turut buat Sabah FC untuk 2 gol Ramon Mercado pada menit 27 dan Stad Wilkin menit 58. 6 gol dan 6 asis dari 11 penampilan. Kemenangan atas Kuching FC membuat Sabah FC naik ke papan atas Liga Super Malaysia. Sadil Ramdhani dan kawan-kawan menduduki peringkat keempat dengan 30 poin dari 16 pertandingan. Sadil tengah menikmati musim terbaiknya dengan Sabah FC. Penyerang saya berkaki kidal itu membukukan 6 gol dan 6 assist dari 11 penampilan. Sempat dikritik netizen. Sebelum di tengah melesatnya performa Sadil Ramdhani bersama Sabah FC, netizen membandingkan kinerjanya ketika membela timnas Indonesia yang dianggap kurang menggigit. Sadil sempat mengamuk dengan penilaian dari warganet itu. Namun ujungnya, pesepak bola kelahiran 2 Januari 1999 itu menerima kritikan netizen. Statistik Sadil Ramdhani di Timnas Indonesia. Di FIFA Matchday Juni 2023, Sadil dipanggil Timnas Indonesia untuk melawan Timnas Palestina dan Timnas Argentina.
Hanya saja pesepak bola kelahiran 2 Juni 1999 ini cuma membukukan 19 menit. Sadil baru masuk menit ke-71 ketika timnas Indonesia diimbangi Palestina 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 14 Juni 2023. Namun ia hanya duduk manis di bangku cadangan tatkala kalah 0-2 dari Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 5 hari berselang. Di timnas Indonesia, Sadil sudah debut sejak 2017 atau ketika usianya masih 18 tahun. Sampai saat ini, ia telah 20 kali bermain dengan catatan 1 gol dengan 4 assist. Striker 185 cm Garuda Select cetak gol di laga debut Liga 1. Netizen berkata, lebih menjanjikan dari Dendy Sulistiawan. Striker jagung jebolan Garuda Select tampil gacor saat menjalani debutnya bersama Bayangkara Presisi Indonesia di Liga 1 2023-2024. Dia adalah Muhammad Ragil. Setelah berguru di luar negeri bersama Garuda Select 5, Muhammad Ragil kembali ke tanah air untuk membela Bayangkara Presisi di Liga 1. Striker berusia 18 tahun tersebut dimainkan saat Bayangkara FC duel lawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang, Senin 3 Juli 2023 malam. Striker jangkung jebolan Garuda Select Muhammad Ragil tampil cemerlang pada pertandingan debutnya bersama Bayangkara Presisi Indonesia Liga 1 2023-2024. Setelah berguru di luar negeri bersama Garuda Select 5, Muhammad Ragil kembali ke tanah air untuk membela Bayangkara Presisi di Liga 1. Striker berusia 18 tahun tersebut dimainkan saat Bayangkara FC duel lawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang, Senin 3 Juli 2023. Tampil sebagai debutan, Muhammad Ragil tampil penuh semangat. Lewat kaki kanannya ia mencetak gol untuk Bayangkara Presisi pada menit ke-26. Muhammad Ragil terbilang keren. Ia menceploskan bola dari sudut sempit untuk mengelabui kiper berlabel Timnas Indonesia Adi Satrio. Ia pun dipuji oleh netizen, bahkan digadang-gadang lebih menjanjikan daripada seniornya di klub yang kerap mendapat panggilan Timnas Indonesia, yakni Dendy Sulistiawan. Ragil lebih menjanjikan daripada Dendy, tulis at oh, good job Ragil, puji at Eram. Ragil butuh teman asing di depan, tulis at BHA. Sayangnya Muhammad Ragil dan kawan-kawan dibuat takluk oleh tuan rumah yang berhasil mencetak 3 gol balasan di babak kedua. PSIS Semarang masing-masing dilesakan oleh Carlos Fortes, Paulo Gali, dan Boubakary Diarra, skor 3-1 untuk kemenangan PSIS Semarang. Meski telah kalah, penampilan Muhammad Ragil menjadi perhatian tersendiri. Musim lalu menjadi pemain Garuda Select 5, striker 185 cm itu mampu menunjukkan kualitasnya di pembuka Liga 1 2023-2024. Tak menutup kemungkinan ia menjadi andalan The Guardians, julukan Bayangkara Presisi untuk musim ini. Mengaku ingin bela Timnas Indonesia, pemain keturunan ini resmi direkrut klub Italia. Pemain keturunan Indonesia, Jay Agnes, resmi dikontrak klub Italia Venezia. Bek berusia 23 tahun ini sebelumnya tertarik untuk memperkuat skuad Garuda. Jay Agnes resmi didatangkan Venezia dari Go Ahead Eagles. Kabar ini diketahui langsung dari akun Instagram sang pemain. Dalam postingan di Instagramnya, Agnes membagikan potretnya bersama Venezia. Ia pun mengaku bangga bergabung dengan klub yang berkompetisi di Serie B Italia. Sangat senang berada di sini, tulisnya dalam keterangan postingan. Jay Agnes sendiri sebenarnya kerap dikait-kaitkan jadi salah satu pemain yang bakal membela Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar tersebut datang dari media asal Skotlandia, Aberdeen Live, yang melaporkan bila Jay Agnes akan berganti kewarganegaraan dan bakal membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Aberdeen Live melaporkan kemungkinan pemain yang dimaksud adalah bek Go Ahead Eagles, Jay Agnes.
McGoHead Eagles dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, tulis Aberdeen Live. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Pengakuan itu dikonfirmasi sang pemain saat diwawancara di kanal YouTube Isa Nugraha. Sebelumnya, Jay Adnes mengaku bahwa terbuka untuk membela timnas Indonesia. Ia memiliki darah Nusantara yang berasal dari sang kakek. Saya terbuka untuk...